rescuer perempuan di Basarnas bisa diandalkan, bukan hanya penghias. Nama saya Putri Della Carneta. Saya satu-satunya penyelam perempuan Basarnas yang melaksanakan dan ikut turun dalam evakuasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang. Awalnya ragu, apalagi saya tahu senior-senior di Basarnas kan lebih expert di bidang itu kan. Biasanya kan kalau saya menyelam di operasi sebelumnya, paling maksimal 10 meter, karena kan sungai kedalamannya nggak terlalu dalam. Nah, tapi ini untuk pertama kali dalam, kemudian sambil cari korban. Rasa takut pasti ada, cuma rasa takut itu kalah sama keinginan buat nolong orang lain tadi. Dari masuk air sampai keluar, saya berusaha untuk tetap fokus, saya terus zikiran, karena saya ngobrol sama diri saya sendiri, ini begini, saya rasa pasti saya nggak fokus. Tapi kalau saya zikiran, ya saya tetap zikir, tapi saya bisa memperhatikan di sekitar saya ini harus ngapain, harus melakukan apa. Pertama kali turun ke bawah, ya saya sedih yang pertama mungkin, Mbak, ya, karena keadaan di bawah kan puing-puing sudah berantakan di dasar lautan itu. Kemudian ada beberapa juga bagian-bagian tubuh kan. Saya membayangkan gimana perasaan keluarga ya, Mbak. Dan saya menempatkan diri bagaimana apabila itu terjadi kepada orang-orang terdekat saya. Ya, apapun yang bisa saya lakukan untuk menolong, untuk mencari, pasti akan saya maksimalkan gitu. Kalau saya sejauh ini bergabung 2013 sampai sekarang, nggak ada batasan, Mbak. Malah cenderung pimpinan itu menyamakan antara rescuer perempuan dan rescuer laki-laki. Justru sama, karena hak kita sama, maka kewajiban yang kita emban juga sama. Kita sebagai perempuan harus membuktikan bahwa kita ini bisa loh jadi rescuer layaknya pekerjaan laki-laki. Yang bukan kita jadi rescuer laki-laki, tapi pekerjaan rescuer laki-laki kita juga bisa kerjakan. Asal kita mau komitmen dan kita fokus. Nilai! Sadar, ya apapun itu ya kita sudah jadi rescuer. Jadi kita nggak bisa menghindar, wah ini pekerjaannya terlalu berat. Sebenarnya kita juga bisa, tapi dengan cara dan yang berbeda mungkin gitu kan.